Seperti yang kita ketahui, penyandang juara dunia catur Magnus Carlsen akan mempertahankan kejuaraannya pada bulan November dan Disember hujung tahun ini 2021 di Dubai. Ya. Beliau akan bertemu dengan pencabarnya iaitu Yan Nepomniachtchi daripada Rusia. FIDE World Chess Championship 2021 yang akan bermula pada 24 November 2021 sehingga 17 Disember. Ya. Akan berlangsung di World Expo di Dubai, UAE. Mereka akan bermain untuk hadiah wang tunai sebanyak 2 juta. Saya tak pasti 2 juta USD ke. Di antara Magnus Carlsen daripada Norway, penyandang juara dunia, bertemu dengan challenger Grandmaster Yan Nepomniachtchi yang menjuarai FIDE Candidates Tournament. Okay, format pertandingan ini adalah kedua-dua pemain ini akan bermain 14 standard game, classical game, long time control. Time control dia 120 minit untuk 40 move. Dan diikuti dengan 60 minit untuk the next 20 move. And then 50 minit for the rest of the game with an increment 30 second per move from move 61. Okay, sekiranya tournament ini akan berlangsung sebanyak 14 game, 14 standard game. Sekiranya perlawanan ini berlangsung dengan draw, maksudnya 7 sama, mereka akan bermain rapid dengan blitz tiebreak. Okey. Memandangkan kita ada kira-kira genap, hampir genap 2 bulan sebelum pertandingan World Championship antara Magnus dengan Yan Nepomniachtchi ini berlangsung. Jadi saya akan memulakan satu siri untuk kita lihat semula bekas-bekas juara dunia catur. Okey, bermula dengan juara catur dunia yang pertama. Okey, kalau kita tengok melalui rujukan Wikipedia, list of world chess championships, senarai kejuaraan catur dunia. Okey, sebenarnya kejuaraan catur dunia ini telah bermula agak lama lah. Iaitu pada tahun sebelum 1886. Kenapa sebelum 1886? Kerana sebelum tahun 1886, perlawanan catur tidak digelar sebagai World Championship. Tapi dia merupakan satu pertandingan peribadi ya, di antara player-player yang dianggap sebagai player yang terkuat lah pada masa itu. Dan dia pun terhad, kebanyakan dia sekitar player-player, pemain-pemain daripada Eropah dengan Amerika saja. Kalau kita tengok di sini pada tahun 1834 contohnya pertemuan antara Louis de la Bourdonnais daripada France, pertemuan Alexander MacDonald daripada Britain. Okay, kita tengok kebanyakan kejuaraan-kejuaraan ini di antara player-player yang dianggap kuat pada masa itulah. Dan kalau kita tengok semuanya di sekitar Eropah, dari mula 1834, 1843, 46, 61 dan seterusnya hingga 1883. Jadi selepas 1883 itu timbul idea untuk memperkenalkan World Championship. Kalau kita tengok dekat Wikipedia ni, pre-FIDE World Championship. Apa maksudnya pre-FIDE World Championship? Maksudnya masa tu tidak ada satu lagi badan dunia yang mentadbirkan catur. Maksudnya FIDE belum wujud lagi pada masa itu, pada 1886. Jadi apa yang berlaku ialah sama juga seperti sebelum ini, mereka mengaturkan perlawanan di antara player-player yang dianggap terkuat di dunia pada masa itu. Tapi kali ini pada tahun 1886 mereka menggelarkannya sebagai World Championship. Maksudnya siapa yang menang akan digelarkan sebagai World Champion lah. Dan dari segi sejarah
kita menganggap bahawa juara dunia catur bermula pada tahun 1886. Ya. Jadi kalau kita tengok sini, pada tahun 1886, host country pertandingan ini, World Championship ini diadakan di Amerika, United States, di New York, St. Louis dan New Orleans. Mereka bermain di tiga buah bandar. Dan juaranya adalah Wilhelm Steinitz, ya, yang bertemu dengan pemain daripada Britain, Johannes Zuketer. Wilhelm Steinitz ni tak silap saya, dia berasal daripada Czech Republic. Czech lah sekarang ni. So, Wilhelm Steinitz merupakan juara dunia yang pertama lah. Juara dunia yang pertama. Dan beliau menjadi juara dunia pada tahun 1886 hinggalah 1894. Lebih kurang 8 tahun lah. Okay. So, kali ini saya akan cuba salah satu game beliau di kejohanan catur dunia yang diadakan pada tahun 1886, di mana beliau telah bertemu dengan Zuketot. Okay. Ini adalah salah satu game di World Championship yang pertama sekali, iaitu pada tahun 1886 antara Zuketot yang bermain putih, Johannes Zuketot daripada Britain bertemu dengan Wilhelm Steinitz daripada Prague, Austria. Okey. Steinitz bermain hitam. Okey. Ini merupakan game yang ke-19. Okey. D4, D5, C4. Bishop knight c3 dan f6, bishop g5. Okey, queen gambit decline opening ni. b7, f3, castling. So setakat ini semua normal kecuali move c5 ni. Sekarang kita tahu bahawa move c5 ni bukanlah satu move yang agak baik kerana terlampau awal mara pawn, dan pawn ni biasanya akan diserang akan diserang oleh pawn hitam dan center putih akan jadi goyang sikit. Kebiasaannya pemain moden suka complete-kan development dengan memain sebagai contoh E3. Okey, kita teruskan dengan game B6. Okey, kita nampak di sini hitam sudah cuba mula untuk melemahkan center putih. B4, putih cuba mempertahankan kedudukan pawnnya di C5. Okey. So, kalau kita tengok sini, Zuketot makan pakai pawn D. So, maksudnya dia telah surrender center lah. Kerana hitam mempunyai dua pawn di center, manakala putih hanya memiliki satu saja. So, bermaksud di sini center telah menjadi kepunyaan hitam. A5, so melemahkan lagi pawn-pawn putih di queen side ni dan mengancam untuk open file bagi rook dan juga bishop ni. A3, cuba mempertahankan pawn formation di queen side. So ini satu move yang sangat baik. Kerana sekarang ni kita nampak knight putih ni pun terpaksa berundur ke satu position yang lain dan akan melemahkan lagi pengasuhan putih di center. Okey, kan? Okey, kita nampak di sini Steinitz memilih untuk makan pakai pawn G, walaupun kita nampak ini double pawn dan king side dia agak exposed, terdedah. Tetapi sebenarnya ada idea di sebalik pergerakan pawn ini, kerana Steinitz nak mengekalkan bishop dia untuk attack this pawn formation putih di sini. Jadi dia tak nak bishop dia pergi ke sini. Dia nak bishop dia control queen side ni, eyeing kat queen side ni. Dan pada masa yang sama, G take F6 ni, nanti pawn ni dia akan membantu untuk support E5. Di mana hitam akan mempunyai pawn formation yang kuat di center. Walaupun
kedudukan insight hitam agak lemah, tapi kita kena ingat satu kelemahan tu hanya akan dianggap lemah sekiranya dia boleh dieksploit oleh pemain lawan. So kalau open pun kat sini kedudukan insight dia, tapi kita nampak piece-piece putih macam susah nak attack. So kelemahan ini hanyalah orang kata kelemahan yang bersifat akademik je lah. Nampak macam lemah tapi putih tak boleh serang pun. Okay, so okay, kita nampak kuda putih telah pergi ke satu square di A4. Nampaknya melemahkan lagi penguasaan putih di center. So kita nampak sekarang ni pawn E5. Center telah menjadi milik hitam dan juga bishop ni pun dah boleh develop. B5. Okay, putih bermain di sebelah queenside. Kita nampak di sini dari segi king safety putih masih lagi belum complete. Bishop tak keluar, king tak castling. Sedangkan hitam dah castling semua. Syaisik. Okay, teruskan develop. G3. So sekarang putih merancang untuk Fancetto dan kemudian castling. Sisik, okey, cuba melemahkan kedudukan pawn formation putih. Kan? So sekarang dah complete development. Kita tengok piece-piece hitam semua basically telah complete development. Sedangkan putih masih lagi agak ketinggalan dari segi development dan piece-piece dia semua orang kata macam offside lah, berada di kedudukan yang tidak strategik. So itu. Ruby 8, okey, keluar daripada diagonal ni. Queen C1, okey, support pawn ni. Dan juga mungkin aing nak pergi sini. D3, okey, bila kita dah complete development, so time to attack. Dan sekiranya kita dah complete development tapi kalau kita tak attack, lama-lama putih akan slowly develop castling dan game akan jadi equal lah. So bila kita dah, piece kita semua dah develop, so the next stage is attack. Before kita nampak penguasaan center hitam. Nampak solid pawn di center. Piece-piece putih semua macam tak ada prospek. Castling. Rook E8. Okay, rook E8 ni nampak macam satu move yang agak slow tapi ada tujuannya. Dia bersiap sedia untuk exploit E5 sebab putih sudah semestinya akan cuba melonggarkan pawn structure hitam ni, dan sekiranya dan apabila pawn structure ni dah terbuka, nanti rook ni akan membantu untuk menguasai E5. D4. Okey, satu sacrifice yang sangat menarik. Mengancam of course untuk knight itu, fork, king dengan queen. Dan apabila putih ambil, ada double attack. Okey, hitam menangguh untuk makan knight ni kerana dia bermain E3 ni pun menyerang satu lagi knight, dan semakin lama pawn ini semakin dekat untuk promote jadi queen. Okay, so sekarang putih melarikan knight dia dan cuba control square-square ni. So sekali lagi hitam menangguh untuk makan piece walaupun hitam ketinggalan satu piece, tapi masih lagi menambahkan lagi tekanan. The threat is stronger than the execution. D2, okay. Attack queen dan semakin hampir dengan D1 untuk promote. Di situ bishop B3 menyerang queen dan juga control queening square untuk pawn nanti. Queen take F5. Okay, so sekarang putih telah menang lagi satu pawn. Dan hitam promote. Kan? Okay, so ini satu move yang di mana membuka laluan untuk rook menyerang bishop di D1. Okay, D3. Sekarang pawn ini
menjaga bishop ni. So kita tengok sekarang ni material adalah equal, tapi sudah semestinya pawn hitam ni sangat kuat eh. Dah semakin hampir untuk promote. Okey, rook makan. Okey, queen makan. Okey, so sekarang ni masih lagi material equal, tapi kita tengok sini putih akan kehilangan salah satu rook ni eh. Kerana pawn ni hitam ni sangat double attack. So ini satu game yang sangat menarik daripada Wilhelm Steinitz eh. Okey, dalam pertandingan World Championship Final 1886 ni, Wilhelm Steinitz telah mengalahkan Johannes Sukertert, di mana beliau telah menang 10 game dan kalah 5 game. Eh? Dan seterusnya diisytiharkan sebagai juara dunia yang pertama. Okey, itu sahaja kali ini. Untuk siri akan datang, saya akan menyambung dengan juara dunia yang kedua, iaitu Emmanuel Lasker. Okay, ini dia Emmanuel Lasker.